Oke, assalamualaikum. Kali ini aku nak tunjukkan contoh Chen Zhen lebih 29.7.2022. Macam biasa, isu hijau kita akan masuk tu geng-geng yang otai dalam lebih. Sekarang aku nak tunjukkan contoh kepada yang newbie atau yang masih baru berjinak-jinak nak lebih. Kau tak payah kejar bila dia melompat macam ni pagi-pagi, tak payah kejar. Kau orang relax je. Biar dia buat high, lepas tu dia buat retracement. Maksudnya dia buat low, nanti baru kita standby untuk masuk. Kejap lagi aku tunjukkan. Aku tengok, biar dia naik dulu, biar dia naik. Jangan kita kejar untuk orang-orang baru nak merebit. Tak payah kau nak FOMO. Relax ya. Ni biar je tengok je. Memang tertib dah cantik dah. Macam syarat yang aku bagi dah pecah SNR 1. Okey, dia dah buat high 595. Biar dia turun. Biar dia buat low. Kita cari low pula. Okey, kita tengok dia buat low kat mana. Ngam, dia dah duduk bawah MA9. Itulah low kita 580. Kita perhati je, betul tak low ni 580 tak boleh pecah lagi ke bawah. Perhati ya. Okey. Jadi kalau dia tak boleh pecah ke bawah, maksudnya kita dah tahu kat loss kita satu tick bawah low ni 0.575. Jadi korang nak entry dekat mana? Bila dia duduk atas MA9 ngam-ngam 585 ni kita masuk. Ok, korang masuk 0.585. Jadi perhati je, CS tu atas MA9 dan 3 MA tu membuka ke atas tertib. Memang cantik dah position kau. Tak payah takut, kita standby je. Nanti bila isu hijau tinggi, hijau cair, korang dah boleh keluar. Atau ada tanda-tanda perubahan pada candle, contoh macam doji, kita dah boleh keluar. Okay, macam ni korang dah untung dah pun. Untuk orang baru nak ambil untung 2 tick, okey lah. Tapi kalau dia atas MA9, patutnya kau relax dia lagi. Boleh ambil lebih pada 2 tick. Okey. Relax ke? Tengok dia atas MA9, kau relax. Tak payah risau. Tapi kalau siapa takut nak ambil, ambil lah. Tak ada masalah pun. Okey. Tembak, tengok ada perubahan tak. Kau masuk tadi 0.585. Okey, kita tengok kat mana kita DP. Okey, ngam ada doji. Jadi kita keluar 0.620. Jadi korang dah untung 7T, RM700. Agak faham? Assalamualaikum.